Hai Sobat Nusa Bali, kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke daerah Pupuan yang terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, salah satu tempat staycation yang bisa kamu pilih saat berlibur di Pupuan adalah Bali Jungle Camping. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus! Sesuai dengan namanya, Bali Jungle Camping ini berada di tengah hutan dan beberapa perkebunan yang membuat suasana menjadi sangat asri. Kemudian dikelilingi juga loh dengan pemandangan yang hijau. Jadi semakin rileks ya. Udah, jangan kerja mulu, boleh kok istirahat dulu. Hai Sobat Nusa Bali, balik lagi di Info Weekend. Kali ini ditemenin sama Wulan Putri. Dan hari ini aku udah berada di satu tempat yang unik terus juga menarik. Pastinya cocok banget untuk dimasukkan ke list liburan kamu. Penasaran seperti apa keseruannya? Let's go! Swastiastu Ibu. Swastiastu. Ibu, aku dari Nusa Bali TV, aku Wulan Putri. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Bu Ketut. Selaku pemilik Bali Jungle Camping. Bali Jungle Camping. Nah, kalau boleh tahu konsep dari Bali Jungle Camping ini seperti apa, Bu? Konsepnya kembali ke alam. Itu untuk domnya atau rumah kayunya berada di tengah-tengah kayak hutan, iya. Ada pohon buah-buahan, ada manggis, ada durian, ada markisa, ada buah kopi juga. Nah, pas kalau lagi panen bisa petik sendiri, bisa langsung petik di pohon. Kalau duriannya pas lagi musim durian itu bisa, kalau duriannya jatuh bisa langsung diambil. Iya. Terus di dalam itu ada unit apa aja sih, Bu? Ada domnya ada 4. Domnya ada 4. Di rumah kayu juga ada 4. Ada 4. Rumah kayu itu sama semua atau ada bedanya? Ada beda. Yang satu family room. Oh, family room. Untuk bisa 2 bed itu. Oh, itu 2 bed kalau family room-nya. Oke, sisanya? Bisa untuk keluarga. Sisanya 1 bed aja. 1 bed, 1 bed. Oke deh. Iya. Wah, menarik banget nih. Saya enggak sabar buat check-in. Oke, silakan. Makasih. Silahkan, welcome drink-nya. Oke, terima kasih. Ya, silahkan. Dari restoran ini, kita cuma perlu jalan sekitar 3 hingga 5 menit untuk sampai ke tempat kita menginap. Ini yang domnya, ini yang terakhir kita bikin domnya. Oh, gitu. Ini dom keempat. Kita punya 4 dom. Ini lebih agak jaraknya memang berjauhan. Kenapa gitu? Iya, biar nggak mengganggu yang lain. Oh, privacy gitu, Bu, ya. Baik-baik. Ini untuk saya, Bu? Iya, boleh. Oke, silakan. Ini kamarnya. Ya, itu kamar mandi, ada air panasnya juga. Ada wastafel buat cuci tangannya. Silakan istirahat dulu, nanti ketemu saat makan malamnya. Oke. Okay. Nggih. Makasih, Bu. Saya istirahat malam. Dulu. Kamu juga bisa makan malam di restorannya loh. Tersedia berbagai menu lokal Bali dan Western yang bisa kamu pilih. Untuk harga makanan di sini mulai dari Rp30 sampai Rp80.000 rupiah. Nah, kalau minumannya mulai dari Rp15 sampai Rp35.000 rupiah. Habis makan, jangan langsung tidur dong. Sayang kan nginep di sini, tapi kamu nggak nikmatin suasana malam yang ada di Bali Jungle Camping. Suasana yang jarang banget bisa kita dapetin di kota. Udara yang bersih, jauh dari polusi, sampai suara serangga dan angin yang buat kita semakin rileks.
suasananya nyaman banget. Jadi pengen tidur terus. Tapi mending ikutin aku jalan-jalan yuk. Ada beberapa opsi unit hunian yang bisa kamu pilih dan sewa di Bali Jungle Camping ini, Sobat Nusa Bali. Salah satunya yaitu Geodesic Dome. Nah, kebetulan Geodesic Dome ini menjadi primadona loh, dan lebih banyak dipilih karena keunikan desainnya yang menyatu langsung dengan alam sekitar. Geodesic Dome di Bali Jungle Camping ini memiliki fasilitas layaknya kamar hotel dengan ranjang king size, Sobat Nusa Bali. Kamu akan dimanjakan dengan pemandangan yang asri yang langsung bisa kamu lihat dari dalam kamar. Dilengkapi juga dengan satu kamar mandi, dan unit ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp400.000 per malamnya. Selain Geodesic Dome, tersedia juga unit hunian deluxe room dengan balkon, ranjang king size, dan juga satu kamar mandi dalam. Sama nih, seperti unit yang sebelumnya, kamu bisa menginap di sini dengan harga Rp400.000 per malamnya. Untuk kamu yang ingin berlibur bersama keluarga tapi nggak pengen pisah kamar, tenang, don't worry ya. Karena di Bali Jungle Camping ini juga tersedia unit hunian khusus keluarga yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam, juga balkon, dan double ranjang king size pastinya. Nah, untuk unit yang satu ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp650.000 per malamnya. Nah, ini dia kamar yang aku tempatin dan aku tidur kemarin itu nyenyak banget karena di sini nyaman banget ya. Terus juga suasananya semakin malam itu semakin dingin, membuat kita itu self healingnya dapat banget. Terus juga di sini dari satu dom ke dom yang lainnya itu jaraknya benar-benar ada, jadi kita benar-benar merasa privacy-nya gitu. Dan sekarang aku udah selesai prepare juga, udah mandi, udah wangi gitu ya. Sekarang mau sarapan dulu di restoran. Sarapan bareng yuk. Oh ya, semua unit yang akan kamu sewa juga sudah include dengan breakfast-nya loh. Wah, menarik banget ya. So, what are you waiting for? Hari ini sarapan diawali sama pisang goreng, terus juga ditemenin sama teh manis anget, dan yang paling istimewa adalah ditemenin sama pemandangan yang luar biasa indah banget. Selain menginap di salah satu unit hunian yang berada di Bali Jungle Camping, kamu juga bisa menikmati aktivitas pendukung lainnya. Salah satu yang bisa kamu coba adalah jeep tour ke air terjun Blemantungan, Sobat Nusa Bali. Dari sini ke air terjun Blemantungan itu berapa menit, Bli? 15 menit. 15 menit? Ya, sampai di parkirnya nanti, habis itu kita jalan kaki menuju ke spotnya. Itu trekkingnya jauh nggak, Bli? Lumayan sih, 20 menit. Lumayan jalannya. Ya? Ya. Oh, lumayan. Air terjunnya ada berapa tuh, Bli? Air terjunnya ada 3. 3? Itu langsung satu tempat atau? Nanti ada tahapannya, yang nomor 1 itu paling atas, itu lebih bagus sana. Ya. Banyak spot foto pasti, Bli? Ya. Oke. Okay. Nanti mungkin dalam perjalanan bisa foto-foto dulu, mungkin nggak kerasa jamnya. Iya, ya. Perjalanannya, ya. Oke. Okay. Kita udah ready buat jeep tour ke air terjun Blemantung. Wah, ini nih yang aku tunggu-tunggu. Jeep tour ke air terjun yang ada di Pupuan, yaitu air terjun Blemantung. Wow.
Waktu tempuh dari Bali Jungle Camping ke Air Terjun Belemantung itu kurang lebih 15 menit, Sobat Nusa Bali. Nah, di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan sawah, terus ada gunungnya juga loh. Pokoknya seru banget deh. Kita kan mau ke Air Terjun Belemantung ini sekarang, Bli. Tapi kalau misalnya selain ke Air Terjun ini, ada nggak trip-trip yang lain pakai Jeep Tour ini? Ada sih, di sini ada namanya Patung Buddha. Patung Buddha ya, Bri? Iya. Terus? Selain itu? Selain itu mungkin kalau mau lihat kopi, nanti bisa saya ajakin buat pembuatan kopi itu seperti apa. Karena di sini emang banyak kebun kopi ya, Bri? Iya, kalau di sini kan mayoritas tani kopi. Kita udah sampai, sekarang mau jalan ke air terjunnya. Aku yakin selama trekking kamu pasti merasa enjoy karena rasa lelah itu akan teralihkan dengan pemandangan yang ada di sekitar kamu. Eits, tapi jangan lupa untuk memakai alas kaki yang nyaman ya saat trekking. Apalagi nanti kamu akan melewati sungai-sungai kecil untuk bisa sampai ke air terjun berikutnya. Karena medan trekking di sini terbilang masih sangat alami, Sobat Nusa Bali. Ini nih air terjun yang kedua. Wah, gila sih. Adem banget, jadi pengen nyebur. Sebenarnya sih udah lelah ya, tapi nggak boleh. Jangan nyerah sampai di sana aja, karena masih ada satu air terjun lagi nih yang wajib banget untuk kita datengin. Nah, ini dia air terjun utama yang paling tinggi yang ada di Air Terjun Belemantung, Sobat Nusa Bali. Lagi di Bali Jungle Camping setelah tadi melakukan perjalanan Jeep Tour ke Air Terjun Belemantung. Kalau misalnya kalian tertarik dengan perjalanan seperti tadi, kalian bisa langsung aja ke IG-nya di Bali Jungle Camping dan Kebun Kita Bali. Oke, sekian dulu petualangan kita kali ini. See you on my next trip.